sasaran untuk Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan pertubuhan pendidikan sains dan kebudayaan bangsa-bangsa bersatu UNESCO bukan sesuatu yang mustahil. Ketua Pengarah FRIM Dato' Dr. Abdul Latif Mohamad berkata FRIM sudah diwartakan sebagai tapak warisan semula jadi negara dan bahkan FRIM dikagumi masyarakat antarabangsa. FRIM merupakan kawasan yang perlu kita jaga sepanjang masa sebagai warisan kebangsaan, juga warisan dunia yang perlu dibanggakan oleh semua orang. Kerana kalau sekiranya FRIM naik sebagai warisan dunia, dia merupakan warisan pokok hutan tertua terbesar di dunia yang tidak dimiliki oleh negara lain kecuali Malaysia saja. Dan bagi saya, FRIM ini adalah milik semua orang, milik semua warga negara, dan kita perlu bangga bahawa kita mempunyai satu destinasi hutan yang selalu komit kepada obligasi antarabangsa, dan kita terus memastikan bahawa masyarakat sedar bahawa hutan itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Hutan itu adalah penting untuk kehidupan, hutan itu juga melahirkan kelestarian sejagat untuk alam sekitar dan kesihatan hidup yang baik. Pengiktirafan tapak warisan negara diperoleh FRIM di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 oleh Jabatan Warisan Negara pada tahun 2009. Menurut Dato' Dr. Abdul Latif lagi, FRIM menjadi fokus antarabangsa kerana menjalankan fungsi penampan pencemaran karbon, menyeimbang gas rumah hijau dan ejen penghasilan oksigen. Keluasan hutan FRIM ialah 600 hektar menjadi habitat flora dan fauna, terutamanya 80% spesies khazanah tidak ternilai seperti kayu balak, herba dan spesies yang tidak terdapat di negara lain di dunia. Terus je. Hello bang. Ya. Dato' Dr. Abdul Latif sebelum itu menyerahkan spesies pokok yang dibawa khas dari utara tanah air iaitu Giam Lintah Bukit sebagai pokok angkat Berita TV9 kepada editor eksekutif Berita TV9 Wan Sabariah Syed Ali. Menurut Dato' Dr. Abdul Latif, penyerahan pokok itu adalah sebagai tanda penghargaan FRIM terhadap komitmen Berita TV9 dalam isu penjagaan alam sekitar. Bukan satu penghormatan kepada kita, dan kita open kepada semua media khususnya TV9 sebagai keluarga kita untuk terus melestarikan komitmen negara bahawa hutan itu adalah khazanah yang terus perlu dipelihara sepanjang masa. Pokok Giam Lintah Bukit ini ditanam bersama-sama editor eksekutif MTV7 Zaman Huri Ahmad dan penerbit eksekutif dokumentari Amran Yusof. Aktiviti dilakukan sempena kegiatan riadah kaki tangan Jabatan Berita Media Prima Berhad, Anjuran Berita TV9 pagi tadi. Selain daripada untuk mengeratkan silaturahim di antara wartawan di bilik berita, ada wartawan TV3, MTV7 dan TV9, kita juga nak menyedarkan di kalangan wartawan sendiri bagaimana khazanah alam ini.